Halo guys, balik sama gue Yoshio Logisawan and welcome back to Kick Avenue TV. Alright guys, welcome back to Kick Avenue TV dan untuk hari ini gue lagi mau ngebahas 3 tipe fans yang gue mau rekomendasikan ke kalian selain fans old school. Nah, kalau kalian gak tahu, udah pasti kalian tahu sebenarnya sih. Semua orang itu suka banget antara dua sepatu ini. Menurut gue antara Vans atau Converse. Antara Vans Old School atau Converse Chuck Taylor. Antara dua itu pasti. Karena kenapa ya, mungkin bisa dibilang sih kalau kita ngomongin secara sejarah sih memang banyak sekali brand-brand yang kurang lebih bisa dibilang menyamai Vans atau Converse gitu. Ya salah satu contoh yang paling gede bisa dibilang sih kayak Warrior, sepatu Warrior dan juga ada juga Ventela gitu kan. Nah memang mereka menggunakan siluet-siluet yang gak jauh dari Vans sama Converse gitu. Dan ya Vans sama Converse itu sangat banyak kawinnya guys. Sangat-sangat banyak gitu ya. Jadi ya itu sih tolak ukur gue ya untuk bisa tahu apakah sepatu itu tuh sukses atau enggak ke mass market dan apakah populer atau enggak. Sebenarnya dari situ aja sebenarnya sih. Karena kalau misalkan di saat sepatu itu udah dibikin kawinnya ya berarti kan orang-orang tuh apa ya pengen punya tapi misalkan gak ada duitnya atau pengen punya tapi karena stoknya sering habis makanya dibuat KW-nya gitu. Nah gue di depan gue ini ada 3 tipe fans yang mau gue rekomendasiin ke kalian yang menurut gue oke juga selain fans old school gitu. Karena ya kita gak bisa pungkiri lah fans old school tuh adalah salah satu fans, bukan salah satu fans, menurut gue dia adalah sepatu fans yang paling populer gitu ya. Nah tapi sebenarnya tuh fans sudah banyak guys, gak cuman fans old school doang, ada fans era, ada fans otentik, ada fans skate high, ada fans slip on, ada fans half cap misalkan yang gak terlalu populer. Nah, baru ada ya fans old school gitu. Oke, nah sekarang gue mau ngebahas 3 nih. Nah, ini jadi gue ada 3 sepatu di sini, ya kan? Mau gue bahas semuanya dan kebetulan ini yang menurut gue alternatif lah dibandingkan kalian beli fans old school lagi. Karena menurut gue sih ini adalah alternatif yang menurut gue oke gitu ya. Oke, kita lanjut aja ke yang paling pertama dulu ya kan? So, ini mungkin kalian semua tahu karena dulu ini sebenarnya sepatunya sempat viral. Kalau kalian ingat dulu ada meme di Amerika ya. Dulu tuh kalau nggak salah munculnya di Twitter atau nggak di Vine. Kalau kalian tahu Vine, Vine itu kayak TikTok versi zaman dulu gitu yang di Amerika gitu. Sepatunya adalah Vans Slip On. Kalau kalian ingat sebutan di internet yang namanya Damn Daniel itu dia memakai sepatu Vans yang berwarna putih ini. Back at it again with the white Vans. Ini dia Vans Slip-On. Nah, Vans Slip-On ini menurut gue adalah salah satu alternatif yang oke banget untuk Vans old school. Jadi di saat kalian misalkan kepengen nih sepatu yang kayak satset gitu ya, yang nggak perlu pakai tali ya udah pasti Vans Slip-On adalah jawabannya gitu. Karena ya dari namanya pun kalian sudah tahu lah bahwa ini adalah sepatu yang bisa langsung kalian masukin tanpa adanya tali sepatu gitu ya. Nah berbeda dengan Vans yang nanti kita bakal omongin setelah ini, yang yaitu Vans Era. Vans Era tuh nggak ada padding guys. Kalau fans skate high ada, old school juga ada. Nah, slip on ini dia ada paddingnya yang membuat ya pasti jauh lebih enak untuk memakai gitu. Dan dia juga ada rubber band elastis di sini yang tentunya untuk ya biar bisa kaki segede apapun bisa masuk gitu ya. Dan menurut gue desainnya simple aja gitu ya. Simple banget gitu, casual banget, bener-bener kayak nggak ada jahitan lagi yang gimana-gimana amat, nggak ada strapnya fans juga, tetapi tentunya ada tulisan Fans of the Wall di belakang tentunya ya kan. Ini menurut gue adalah salah satu alternatif yang oke banget buat kalian bisa beli dan harganya juga nggak mahal kok. Ini bahkan kalian bisa dapetin di bawah harga 1 juta di bawah fans kalau setahu gue ya, kalau buat slip on gitu ya. So, ya. Yeah. Ini oke banget, tentunya bisa kalian dapetin di Kick Avenue dengan harga yang lebih murah lagi kalau misalnya kalian bisa nemu bekas ya. Bekasnya pasti jauh lebih murah lagi. Dan ini menurut gue sih salah satu sepatu yang benar-benar enak banget buat kalian yang lagi pengen outfit santai, outfit males. Berarti kayak pakai baju putih, oversize, celana pendek, gabungin sama Vans Slip-On gitu ya. Oke, so itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah Vans yang kebetulan salah satu Vans tertua karena ini dibikin di tahun 60-an gitu. Jadi sebenarnya tuh gue ngira Vans old school adalah Vans yang tertua, tapi ternyata ini sudah ada dari tahun 60. Kalau Vans old school itu di tahun 70-an, mereka populer di tahun 90-an sampai sekarang. Nah,
Yang berikutnya adalah fans otentik ini ya. So ini adalah fans otentik ya kan, dan kebetulan ini yang edisi Vault. Gua kebetulan nggak terlalu mengerti tentang fans ya, jadi kalau bagi kalian yang mengerti tentang fans tolong komen di bawah. Yang gue assume adalah kalau Vans Vault ini adalah yang memang lebih eksklusif aja kali ya, yang mungkin ada colorway yang aneh-aneh gitu, dan kotaknya udah berbeda banget ya ini dibandingin yang apa fans yang slip-on yang tadi. So ya yeah, kita coba cek. Nah fans authentic, nah sebenarnya ada yang mirip dengan fans authentic yaitu fans era, tapi kalau fans era itu dia ada padding di bagian belakangnya guys. Nah kalau fans authentic dia nggak ada padding, jadi bener-bener dia dari bagian samping, dari bagian kiri, dari bagian belakang heel tab ini nggak ada padding sama sekali. Yang artinya mungkin, gue belum pernah nyoba kebetulan, mungkin kalau pakai sepatu ini itu rada sakit, bisa lecet, apalagi kalau kalian pakai kaos kaki yang benar-benar pendek banget. Kan itu kan otomatis bagian belakang ini bakal berhantaman langsung dengan tumit belakang kalian. Nah itu udah, gue jamin banget pasti bakal merah kaki kalian gitu. Nah, gue mungkin mengerti kenapa nggak ada padding ya, mungkin karena di tahun 60-an itu mungkin fans belum terlalu mikirin tentang padding gitu ya. Dan gue rasa sampai sekarang pun kenapa mereka masih tetap bikin fans otentik, karena ya mungkin yang otentiknya fans ya seperti ini gitu. Yang originalnya itu seperti ini gitu loh. Pertama kali fans dibuat tuh ya kurang lebih fans otentik tuh ya tidak memiliki padding seperti ini gitu ya. Dan ini harganya untuk yang kolaborasi aja ini 1,2 jutaan di Kick Avenue, dan gue yakin bisa dapetin di harga yang lebih rendah lagi kalau misalnya kalian beli yang versi warna hitam atau putih yang simpel-simpel lah gitu. So ya, yeah, jadi harganya lumayan oke, lumayan murah banget. Ini menjadi salah satu alternatif selain fans old school gitu ya. Ya walaupun mungkin ya selera sih, karena dari bentukannya pun kalau menurut gue sih kalau dibandingin dengan fans slip-on, kerenan fans otentik, tetapi secara kenyamanan pasti lebih enakan fans slip-on gitu ya. Nah, yang terakhir adalah yang favorit, yang menjadi favorit gua. Gua suka banget sama sepatu ini. Ini adalah Vans Skate High. Udah pasti lah ya. Vans Skate High ini bisa dibilang sih adalah versi high-nya Vans Old School. Nah, karena kenapa? Karena kalau kalian potong bagian sini aja, ini ya misalkan ini anggap yang bagian asli hilang tuh, itu udah kayak fans old school. Karena fans old school tuh ada striping di sini tentunya ya kan. Dan fans skate high ini menurut gua adalah sepatu yang very very comfortable buat gua gitu ya. Karena di bagian samping ini paddingnya tuh enak banget. Gua suka banget sama padding ini nih. Ini ngebantu, ngebantu banget. Apalagi kalau yang benar-benar full leather seperti ini, itu tuh dia enak banget untuk dipakai gitu ya. Dan menurut gue sih ya ini salah satu fans yang high, ya kayaknya salah satu-satunya fans yang high yang memang populer dan memang oke lah untuk dibeli gitu ya. Karena kalau misalnya kita ngomongnya secara cuttingan gitu ya, fans memang lebih terkenal dengan yang low ya, karena ya ini fans authentic aja low, slip on juga low gitu-gitu, jadi rata-rata low semua gitu ya. Tapi buat kalian yang suka versi-versi high, suka naik motor ya kan, mungkin atau apa gitu, ini cocok banget sih. Kalian beli yang triple black warna hitam, naik motor sih cakep banget sih, asli. Gue suka banget. Tapi memang sebenarnya kan Vans itu kan adalah sepatu yang diperuntukkan untuk skate ya. Tetapi memang akhirnya menjadi salah satu sepatu yang dijadiin sebagai sepatu daily wear lah, daily beater yang tentunya secara fungsi itu jadi casual banget lah gitu kalau misalnya digabungin dengan outfit apapun gitu ya. Kayak kalian pakai sepatu Vans, celana jeans biru sama baju warna hitam tuh udah oke banget anjir gitu. So ya, yeah, 3 tipe sepatu Vans, tinggal kalian mau pilih yang mana. Nah karena menurut gue, kalau dari gue sih yang menurut gue oke untuk dipakai sehari-hari dan juga nyaman dan harganya juga masih oke menurut gue adalah Vans Skate High gitu, dibandingkan fans old school ya, karena menurut gue ya biar nggak terlalu pasaran lah ya, walaupun ini juga pasaran juga sih, tapi setidaknya alternatifnya fans old school gitu ya. Dan banyaknya colorway itu banyak banget, benar-benar banyak banget colorway, dari yang pakai gum sole, triple black, black and white, white and white, ada juga yang kolaborasi juga ngeri-ngeri semua pak, ada kolaborasi sama Treasure, kolaborasi sama Metallica, bener-bener banyak banget, bahkan Sailor Moon juga sempat kolaborasi sama fans, dan yang rata-rata digunakan adalah ya fans skate high, old school, sama
era dan juga otentik gitu ya. Dan juga tentunya slip-on gitu. Jadi itu adalah rekomendasi, tiga rekomendasi gue untuk menggantikan fans old school gitu, alternatif ya kayak kan. Jadi jangan lupa untuk belinya di Kick Avenue selain di tempat lain tentunya ya. Karena kalau misalnya kita ngomongin tentang fans kan ada retail store-nya gitu kan di Indonesia, ada banyak lah. Tetapi kalau buat yang kalian gak nemu gitu kan di toko gitu, kalian bisa pre-order juga lewat kita di Kick Avenue. Nah, di Kick Avenue itu kalian bisa dapetin diskon sebesar 5%. Gimana caranya? Kalian bisa menggunakan kode gua yaitu Yoshi Avenue, yang dimana kalian bisa mendapatkan diskon sebesar 5% tanpa minimum pembelian dengan maksimal diskon 500.000. Nah, jadi misalkan nih, misalkan fans Skate High ini harganya berapa? Harganya sekitar 1 juta misalkan. Kalian dapat diskon 5%. Kalian bakal dapat diskon 50.000. Ya memang enggak banyak ya, tetapi kalau misalnya kalian beli sepatu dengan harga 5 juta, 5%-nya itu menjadi 250.000. Jadi itu benar-benar sebenarnya sih lumayan mempengaruhi sebenarnya sih. Nah, itu jadi ibaratnya kalian beli tanpa bayar pengiriman gitu ya kan. Oke. Nah, jadi jangan lupa untuk pakai kode gua, masih ada sisa. Jadi kalau misalnya udah habis, sorry banget udah habis ya, berarti udah enggak bisa lagi. Tapi anyway guys, jangan lupa untuk selalu beli barang di Kick Avenue, mau itu baju, sepatu, elektronik pun kita juga sekarang lagi ada ya kan. Anyway guys, jangan lupa untuk like, comment, subscribe ke channel Kick Avenue TV, and I'll see you guys in the next one.